Perumdam Tirta Mukti Cianjur membagikan 500 botol hand sanitizer kepada warga yang melintas di Jalan Raya Siliwangi. Didampingi pelaksana harian Direktur Utama Perumdam Tirta Mukti Samsul Hadi, PLT Bupati Cianjur Herman Suherman turun langsung membagikan hand sanitizer kepada penumpang angkutan umum. Hari ini melalui CSR Perumdam Tirta Mukti Kabupaten Cianjur, alhamdulillah telah membagikan hand sanitizer ya, termasuk cuci tangan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran Perumdam yang telah memberikan bantuan ini. Semoga perusahaan-perusahaan yang lain, perbankan juga insya Allah akan memberi bantuan. Dan juga saya mohon kepada masyarakat Cianjur senantiasa menjaga kesehatan, ya, jaga pola hidup yang sehat dengan adanya pola dan adanya virus corona ini. Jangan ditakuti dan tidak usah ketir, tapi tetap waspada. Tidak hanya hand sanitizer, Perumdam Tirta Mukti juga membagikan tempat cuci tangan di beberapa titik keramaian. Terima kasih. Hari ini kita membagikan 500 piece hand sanitizer. Ya, pengennya lebih banyak sih, cuman kita kesulitan mendapatkan dalam beberapa hari ini karena barangnya juga rebutan. Ya, mudah-mudahan walaupun dengan kontribusi kami yang mungkin minimal, tapi mudah-mudahan membawa manfaat dan masyarakat ke depan bisa membudayakan hidup lebih sehat. Jadi bukan hanya ketika ada wabah seperti ini, tapi ke depan walaupun wabah itu sudah tidak ada, tetap masyarakat mudah-mudahan sudah bisa membiasakan hidup sehat. Heri Febrianto, Andreas Matatias melaporkan.